Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Kita bertemu sekali lagi hari ini di Borak Santai Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia. Dan hari ini satu topik ataupun tajuk yang dinanti-nantikan oleh ramai pihak, yang dinantikan permintaan pun ramai ini untuk topik ini. Jadi kita di persatuan kita sebenarnya dah bersedia untuk bersama dengan Tuan Haji Jamalulail di United Kingdom. Kita nakkan pengalaman dia semasa dia balik overland daripada London ke Malaysia. Tetapi disebabkan hal-hal yang tidak dapat dielakkan, kita malam ni dipersetujui kita buat kamsul lagi bersama kita. Assalamualaikum Wak. Waras lah. Alhamdulillah Waras. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi sama je punya lah, apa saya rasa kalau siapa yang belum mengenali Wak Kamsul ni, ianya lah otai lama ni sebenarnya. Yang kita, yang saya segani sangatlah. Dia juga salah seorang pengasas ni. Pengasas Persatuan Campervan dan Motorhome Malaysia. Kalau tanpa idea dia, sokongan dia, bantuan Wak Kamsul ni, saya rasa PCMM pun tak dapat diadakan lah, tak dapat diwujudkan. Jadi kita tak nak berlengah masa Wak. Tajuk kita hari ni adalah overland dari KL ke London, di mana ramai yang tahu, ramai yang faham Wak pernah buat overland pada tahun 2016, betul Wak kan? 2017. Okey. Dan sebelum kita sebelum kita pergi jauh lagi, bagi kita minta awak kenalkan diri sikit awak. Kampung kat mana dan sejak bila berkemper, sebagainya lah awak. Sila awak. Okey. Terima kasih Tuan Presiden. Tapi tak boleh dengar banyak sangat daripada presiden kita tu. Dia gorman lebih, temerang lebih. Kita apa dia? Ini semua cerita bidan terjun pasal Ustaz Jamal tak apa, tak dapat, tak apa. Ini apa, kita bantu-bantulah mana yang boleh. Setakat berkongsi pengalaman yang sikit untuk sahabat-sahabat yang ada apa, hati ada cadangan untuk ber-overland. Okey, bagus. Okey, saya kenalkan diri saya. Nama saya Kamsul. Dan arwah bapak saya nama Warjan, jadilah Kamsul Warjan. Saya kampung di Johor. Penut lah. Sebagai apa, mana setengah yang tahu. Tapi dah cari makan di Kelang dah lebih 4 abad kot. Jadi ini cerita caravan ni bukan benda tu timbul atau tercetus dalam waktu terdekat. Pasal jiwa saya ni jiwa mengembara. Kalau sekolah dulu ialah dengan pengakapnya, bila habis sekolah dengan hitchhike dia naik basikal merayap sana merayap sini. Dan pada ialah lepas itu main pula hutan 4x4 dan pincir tu ubah apa, berubah selera sesuai dengan keadaan umur lah. Jadi tinggalkan yang masuk hutan entah tahu bila, tidur entah makan tidak, kita overland lah. Jadi overland tu pun agak lama, saya mula daripada tahun 96. Jadi sekitar tahun 2000, awal 2000, beberapa kali ikut Petronas menjelajah sesetengah pelusuk dunia. Dan itulah sejak kalau nak cakap caravan atau campervan saya yang pertama, saya beli pada tahun 2014 lah, itu Toyota Hiace pop top. Itulah Toyota Hiace itu juga yang dibawa awak kan? Oh bukan, itu dia pendek, dia bukan four wheel drive, lain. Nah, itulah kalau nak mula cerita, itulah asal-usul macam mana boleh berkaravan. Pasal benda ni sebetulnya apa, bersambung daripada apa tu, aktiviti daripada waktu muda lah. Sekarang ni lah peringkat dah tua, jadi sesuai lah dengan umur, kita main yang mudah-mudah, yang senang-senang je lah. Itulah nak jadikan cerita. So adakah ni lebih daripada sesi soal jawab atau nak cerita? Ini santai-santai kosong? Je Wak, kita santai-santai, okay, kita okay. Borak-borak je lah ni.
Tapi macam mana pun kita adalah soalan-soalan dia yang kita minta awak jawab, dan rakan-rakan kita yang lain pun nanti saya akan buka peluang pada rakan-rakan lah untuk jawab. Tapi kita bagi flow dulu untuk apa ni. Sebenarnya dari mana datangnya idea awak untuk yang 2016 tu yang awak nak buat, yang awak buat all overland dari Malaysia, mengembara jelajah dari Malaysia ke London tu. Okay. Mana tercetus idea dia? Alright. Ya, sebetulnya ialah dalam karangan overlander ni ramai. Itu pun kebanyakan overlander itu pun diberagi peluang waktu adanya Petronas Adventure Team dulu. Jadi kita ikut trip. Memang kalau pada waktu tu kita panggil PAT ada lagi, kita dibagi, kalau dibagi peluang memang seronok dah panggil, pasal semuanya ditanggung. Dia senang cakap makan tanggung merah tong lah. Nah, kita semua sediakan kenderaan. Jadi banyak tempat sebetulnya tidak pergi. Tapi bila apa kontrak PAT itu dah habis pada tahun 2008 lah, saya tak silap saya. Jadi kita ni dah memang overlander tegar ni, tetap nak pergi jugalah, nak cross sempadan. Jadi tercetus idea, itu yang fikir-fikir sebetulnya idea tu bermula daripada nak pergi umrah atau haji. Jadi haji kita pun tahu agak susah. Jadi kita downgrade, takpelah kita pergi umrah. Itu cita-cita tu atau perancangan tu dibuat pada setahun sebelum pergi. Mana 2015 lagi dah plan nak pergi. Tapi rancangan pertama nak pergi 2016 tapi tak jadi. Tak tahu kenapa pada waktu tu. Tapi dapat pergi pada tahun 2017. Tapi kalau peringkat awal pun memang kita nak pergi, nak sampai di Malaysia. Jadi laluan pun sama, tinggal lagi sampai Iran di Bandar Abbas tu. Kita sama ada tinggalkan kereta di Bandar Abbas di Iran, lepas tu ambil ferry seberang ke UAE, Arab Emirates, lepas tu naik bas ke sewa apa masuk Saudi. Tapi bila kita tunggu, sepatutnya bertolak tu bulan 4 2017, tapi disebabkan menunggu visa lah, kelulusan dan macam-macam. Jadi last minute tu dia bagi tahu dia tak boleh bagi kebenaran. Jadi ini orang kampung dah tahu kita nak pergi. Jadi terpaksa bertolak jugalah bulan 8. Jadi kita pun lupa bila bertolak bulan 8, waktu tu dah hampir pada hujung tahun. Bukan sebab apa, cuaca. Jadi bila bulan 8 campur lagi 2 bulan dah masuk winter. Itulah bermulanya sedikit masalah. Tapi itu semuanya pengalaman. Pengalaman yang mengajar kita lebih tahu. Jadi ke pengalamannya sikit ni bolehlah untuk dikongsi yang sepatutnya. Bukan sepatutnya, kalau orang yang tak tahan sejuk janganlah pergi waktu winter. Jangan cek pacar lah, jangan cek penyakit. Itu lah dia. Itulah. Apa, jadi berapa kenderaan awak yang pergi tu? Waktu pergi tu daripada sini 5 kenderaan. Saya seorang saja pakai kapal banyak lain daripada four-wheel drive lah. 3 Land Cruiser, 1 Land Rover dan 1 Toyota Hiace. Itulah. Okey. Jadi kalau daripada mula-mulanya memang plannya nak pergi umrah lah, tapi disebabkan apa pergi London lah, macam itulah ya. Okey. Memang dia penamatnya tetap di London. Tinggal lagi waktu sampai di Iran kita nak detour sekejap, mungkin ambil masa dalam 2-3 minggu umrah, lepas tu ambil balik kereta di Iran, teruskan perjalanan. Akhir perjalanan tetap di London, pasal memang titik notahnya di London. Itu dia. Okey. Jadi berapa lama perancangan tu? Perancangan kalau nak ikutkan satu tahun. Pasal kita satu tahun punya perancangan, pasal banyak yang kita nak fikir. Benda ni tak susah tapi pun tak senang. Jadi banyak benda kita kena ambil kira, selain pada cuaca, lepas itu visa, kanek dan banyak lagi. Sebetulnya bila dah buat tu baru kita nampak problem itu dan problem ini. Jadi kalau nak pergi, kalau perancangan tu dalam masa sebulan dua, mungkin nanti sepanjang perjalanan akan berlaku banyak masalah lah. Ya. Pasal kita nak pergi tempat orang, undang-undang berbeza, percakapan berbeza. Jadi budaya yang jauh daripada kita, itu yang kita nak kena ambil kira sangat-sangat tu. Oh, jadi apakah pengalaman-pengalaman yang dengan Petronas tu tak boleh dibawa sama ke masa yang awak pergi pada 2016 tu? Tak membantu ke pengalaman daripada dengan Petronas tu?
Tak, okey. Kalau waktu dulu dengan Petronas, kita sebagai peserta, jadi Semua diurus. kemudahan, perancangan, semua dah diurus. Jadi Okey. soal keselamatan, soal tempat makan, minum, semua dah diurus. Kita semata-mata bawa badan lah kurang lebih macam itu. Tapi Okey. kali ni kita pergi atas usaha sendiri. Jadi selain pada poket sendiri, jadi segala usaha tu terpaksa diikut dengan apa yang dulu kita belajar sikit-sikit lah waktu ikut Petronas tu. Ialah dengan Okey. persediaan visa, kebenaran sesetengah negara, itu mana laluan yang pada waktu dah disekat, embargo dan sebagainya. Jadi kita kena ambil kira juga benda tu lah. Jadi kalau daripada Malaysia ke dalam 2016 tu punya perjalanan, berapa negara yang dilalui dan berapa panjang perjalanan tu? Okey, jumlah negara mungkin kalau tak silap sekitar 18, 19 ke 20 buah negara lah yang kita lalui lah. Kalau nak ikutkan bermula daripada Bukit Kayu Hitam masuk Thailand, lepas itu di Laos, lepas itu di China, Pakistan. Sampai Pakistan kita pergi Iran, Iran lepas itu Turki, selepas itu Turki dah Europe. Negara Eropah pertama yang kita cross adalah Greece ya. Daripada Greece tu kita dah masuk, daripada Greece kita masuk Balkan lah. Balkan tu pun dah ada 4 ke 5 negara, mana macam Albania, Macedonia, Montenegro, Bosnia, Croatia, Slovenia. Dan kita masuk balik Europe, tak silap masuk Itali, lepas tu pergi Switzerland, ya, lepas tu Perancis, masuk ferry sampai UK lah. Lebih kurang lah dalam 18 ke 20 negara lah macam tu. 18 ke 20 negara. Dan macam awak cakap tadi lah, 18 ke 20 negara tu pastinya budaya berbeza, dia punya cara dia pun berbeza. Jadi apakah yang pertamanya yang ingin kita nak tahu, setiap negara tu ada undang-undang dia sendiri kan. So saya yakin ramai yang nak tahu, yang tertunggu-tunggu sekarang ni adalah kanit tu. So macam mana, apa-apa benda ni kanit tu? Okey, gini. Kanit ni dia sebetulnya macam kita lah. Kita nak pergi satu negara tu kita perlu ada visa, kecuali kita ada reciprocal punya arrangement antara kedua negara, tak perlu visa dan letak tepi lah. Tapi bila negara-negara, kita ambil contoh macam Pakistan. Okey, yang saya lalu ni lah yang perlukan visa bermula daripada China. Itu China punya visa, dia very straightforward. Ada duit, dapatlah nak masuk apa itu multiple entry ke nak setahun visa, tak ada isu. No question lah. Ada duit, bayar, dapat. Pakistan ni banyak cakap, dia interview, dia tanya betul-betul apa nak buat. Ha, itu pun negara-negara yang memerlukan visa dengan Iran. Selain daripada Iran, tak ada. Europe memang tak perlu visa. Okey, itu untuk kita, diri kita. Nak masuk negara lain, kita perlu visa. Macam tu juga kenderaan. Jadi kenderaan dia tak pakai visa, dia pakai kane. Okay. Kane di passage. Kane di passage itu sebetulnya adalah singkatan daripada tujuan tu adalah untuk simplify atau untuk mudahkan urusan custom. Jadi selain daripada kita kalau masuk ke satu-satu negara tu, kita declare macam borang custom masuk sebagai import dan keluar sebagai export. Jadi untuk mudahkan tu diganti dengan sekeping buku yang tebal. Di buku tu ada masuk dan keluar mana, import dengan export. Masuk negara dia akan anggap import, dia ambil sekeping, dia chop, ada satu kopi, lepas tu bila keluar, dia ambil bahagian yang keluar, mana satu negara tu selesai. Masuk negara lain yang akan praktikkan benda sama, masuk dan keluar. Jadi bila dah keluar satu negara, kita anggap dah selesai. Yang tinggal cuma chop saja, mengatakan kita dah masuk dan dah keluar. Itu adalah kane. Tapi bab kane ni sebetulnya semenjak ni dengan keadaan yang tak menentu tu, kalau dulunya, dululah waktu saya pergi atau dulu selamanya pun, yang ejen untuk kane ni adalah AEM.
Pasal dia memang di mana-mana negara pun kelab permotoran satu-satu negara tu mewakili KANE. KANE adalah satu badan yang ibu pejabatnya di Geneva, tak silap. Dia ada persefahaman dengan custom satu dunia. Jadi itulah cerita maksud KANE adalah untuk memudahkan urusan membawa masuk kenderaan keluar dan masuk dan ekspor. Itulah bentuk KANE. Tapi sekarang ni EEM dalam keadaan antara hidup dan mati pun tak tahu. Jadi kita nak tanya lebih pun, sedang kita nak keluar daerah pun tak boleh. Jadi nanti dululah. Tapi dengarnya yang mengambil alih untuk ejen KANE ni itu satu badan yang menggantikan, yang sepatutnya menggantikan EEM lah, dipanggil Malaysia Association, Malaysia Automobile, MAA kalau tak silap lah. MAM, ya, Malaysia Automobile Motorsport kan? Ya, betul. Tapi dah pernah sahabat-sahabat bertanya dengan EEM pada pasal KANE ni, tu saya kata dapat jawapan, nombor telefon pun tak ada siapa yang jawab. Jadi tak tahu macam mana. Tapi sebetulnya saya pun ada bayar apa tu deposit untuk KANE ni daripada EEM, tapi itu adalah naskah-naskah terakhir sebelum dia berpindah ke MAM lah. Tapi naskah tu dah dengannya pun dah tak ada ataupun sangat berkurangan, sebab KANE ni hanya laku selama setahun ya, setahun. Itulah dia bermakna KANE. Apakah KANE ni, dia lebih kurang macam insurans lah? Oh, insurans lain. Insurans lain. Kalau di Europe, di Europe macam tempat kita juga, kita kena beli insurans untuk masuk satu-satu negara. Kalau di Europe tu, dia ada blok-blok dia lah. Tak semua Europe tu dia recognize ada satu dipanggil green card. Green card tu kita boleh beli melalui internet, kita bagi modal kereta berapa nilai dan kita kena bayar. Pada dia nanti dia akan bagi satu buku lah. Jadi bila masuk satu negara tu, dia akan tanya insurans mana. Kalau tak ada, kita kena beli pada waktu kita masuk satu negara tu. Kalau kita dah ada, kita tunjukkan saja yang kita memang tak ada insurans. Dia panggil green card. Jadi ada setengah negara tak recognize itu green card. Macam setengah negara Balkan, kalau tak silap saya, Bosnia ke Montenegro, dia tak recognize. Tapi lain daripada itu dia recognize. Jadi mudah sebenarnya. Kita bayar sekali dalam satu tempoh, katalah kita nak travel dalam masa 2 bulan ke 3 bulan, kita bayar premium untuk waktu tu. Jadi kita masuk semua negara, kita dah tak perlu fikir insurans. Tapi insurans tu adalah third party ya, third party liability. Kalau kita tengah langgar ayam ke, langgar lembu ke, mana insurans tu akan bayar lah. Tapi kenderaan kita sendiri tanggung lah. Okay, jelas Mr. President. Tumpang tanya tu, President, tumpang tanya. Sila tu. Value KANE tu berapa? Kita kena bayar. Katanya value kereta kan? Value... betul. Oh, Datuk pun ada. Okay, gini. Datuk. Apa tu... sebetulnya memang KANE tu adalah jaminan atau bond yang dikeluarkan pada kenderaan kita untuk melepasi satu negara. Jadi tanggungjawab KANE, andai kata kereta tu kita jual atau kita tak bawa balik ke Malaysia, jadi dia anggap deposit yang kita bayar tu akan hangus. Nah, jadi kalau negara tu dia claim yang kenderaan kita dijual di sana, jadi KANE akan bertanggungjawab untuk bayar pampasan atau denda lah. Jadi memang betul kalau ikutkan KANE itu nilai yang dibayar adalah mengikut harga atau nilaian kereta tu. Jadi kalau kereta kita berharga RM100,000, kita kena letak duit RM100,000 pada EEM, mana kita bayar dalam bentuk fixed deposit ataupun bank draft. Jadi dia akan bagi satu buku tebal tu untuk kita habiskan KANE melalui negara-negara yang kita nak pergi selama setahun. Kalau kita tak balik setahun, kita boleh renew. Itu masalah mana kita pergi ke pendapat motor association satu-satu negara tu, misalnya kata di UK, dia pun sama EEM ke apa, tapi berkenaan dengan automobil jugalah. Kita boleh minta extension dan tak perlu bayar apa-apa. Bila kita dah balik ke Malaysia,
harga kereta yang RM100,000 tu kita dah bawa balik, buku kanil tu kita pulang kat dia, maknanya setiap negara tu ada masuk dan keluar, maknanya jelas kereta pun dah balik, dia akan pulangkan dia punya deposit. Itu saja. Tapi nak ikut bayaran dengan buku, senaskah buku tu tak mahal mana. Jadi yalah, dengan processing fees gerbak-gerbu ingat adalah kot kita bayar dalam setakat RM1,000-2,000 lah tu. Macam tu Datuk. Oh, bermaksudnya sekarang ni dia ada tiga perkara dah tu. Satunya adalah visa untuk diri kita. Yang keduanya adalah insurance. Betul. Insurance kita. Yang ketiganya adalah kanil tu tadi ya. Betul. Maksudnya kanil tu ikut nilai kereta tu pula. Nilai ikut kereta. Nilai kereta. Ataupun terpulang pada budi bicara yang mengeluarkan buku kanil pada waktu tu. Kalau kita kenyit sebelah mata, dia kata okay, mungkin 70% daripada harga kita dapatlah kurang. Tapi duit kita tak kos. Kita letak RM100,000, kita dapat balik duit tu. Maksudnya kanil ni sebenarnya adalah untuk menjamin bahawa kita bawa balik kereta tu. Itu saja. Dan untuk mudahkan urusan kita masuk pada satu-satu negara. Untuk itu lebih pada urusan custom sebetulnya ni. Kanil adalah ada hubung kait dengan custom. Tapi ingat ya, kanil tu itu betul, tiga dokumen yang kita perlukan untuk overland. Tapi negara China adalah satu-satunya negara yang lain daripada lain. Dia tak bagi. Dia tak recognize kanil, dia tak lagi satu lesen antarabangsa. Ya. Okay. Kita kena tukar lesen antarabangsa, orang pun tahu apa tu dipanggil tu. IDP lah, International Driving Permit. Kita tukar aja bayar RM150 laku setahun. Tapi bila kita masuk apa China, benda tu semua tak laku. Kita kena ambil lesen negeri China, kita apa kena ambil kena bayar plate number China baru boleh masuk. Jadi kanil sana tak diperlukan. Itu pasal orang boleh keluar masuk negeri China. Mana kalau kita nak ke Europe, ada satu laluan yang kita tak perlu bayar kanil kalau jadi masalah untuk kita apa bayar deposit untuk keluarkan kanil itu. Ada satu laluan, saya panggil tu northern route lah. Setakat untuk saya apa tu kongsi apa laluan apa pilihan kalau nak pergi Europe, ada satu laluan sama juga Laos, China ke Rusia atau Mongolia Rusia, lepas tu kita keluar ke ada satu negara tu dia bersempat kira kat Eastern Europe lah. Belarus. Jadi kita masuk Belarus, lepas tu keluar Poland, sampai Europe. Itu tak perlu visa. Tapi berbelajar jadi mahal dan perjalanan agak jauh sikit. Lepas tu Northern tu agak jauh kalau bezakan dengan apa yang selalu, yang mana saya panggil Central Route. Itu perjalanan yang kedua tu tak lalu China ke, Wak? Yang mana? Yang Wak sebut perjalanan yang second tu, dia itu tak lalu China. Lalu China. China tetap lalu. Macam mana pun kena lalu China juga. Tak, kalau dia nak pergi, kalau tak mau lalu China, ikut laluan selatan. Laluan selatan ni yang saya tengah usahakan tu. Kita daripada sini Thailand ke Myanmar, Myanmar India Pakistan Iran. Lepas itu Turki, Europe. Itu tak perlu lalu China. Tapi kita akan lalu dua zon berang. Satu di Myanmar. Dan satu di Pakistan. Pakistan tu memang ada satu zon perang sepanjang 300 km yang mana kita akan diekskot dengan ketat, dengan bersilih ganti askar puli dan sebagainya. Itu zon perang juga tu. Okey. Oh, mana bermakna sekarang ni kalau ikut Wak lah sebenarnya untuk kita pergi ke UK ni berapa laluan sebenarnya tiga. Yang ada Wak? Tiga laluan. Satu laluan selatan yang mana tu kita skip China, dan dua laluan tu kita mesti masuk China. Mesti masuk China. Jadi kalau China tadi nampak macam ada susah sikitlah dia punya apa ni, tapi apakah kesusahan tu boleh diatasi? China senang. Laluan China ni China paling senang pasal dah bagi tahu, well, China ni mudah, ada duit semua jadi. Jadi urusan nak masuknya mudah, okay. Urusan di sana untuk makan minum mudah, tak ada masalah. China memang tak ada masalah. Yang masalahnya kita bayar dan bayar. Sebab China
dia wajibkan untuk kita engage dia punya local guide, berada bersama kita, apa kita makan dia makan, mana kita tidur dia pun ikut tidur. Jadi sepanjang perjalanan tu semua atas tanggungan kita dengan dia punya gaji, itu yang jadi mahal. Jadi waktu saya pergi dulu di negeri China saja untuk melepaskan China daripada Mengla, iaitu selatan China sempadan dengan Laos, sampai ke apa tu nak masuk Pakistan di Kunjerab Pass tu 25 hari. Jadi bayangkan 25 hari di negeri China, nak lepaskan negeri China saja, dan situ memang mahal lah, tapi semuanya teratur dan terjamin lah. Okey. Ini ada soalan Wak yang bertanya Zulha ni, dia kata dia punya mic tak ni. Tanya kereta dengan motor sama ke Wak? Kanir dia Wak? Okey ni. Untuk kita berjalan atau ialah makan angin, dia paling senang jalan kaki. Dan nombor duanya pasal tak banyak cakap dah. Kita ada pasport, ada visa, jadi boleh jalan. Maknanya kita hitchhike lah. Naik bas ke naik kereta api. Dan nombor dua, pilihan nombor dua adalah naik basikal. Sama macam mana naik basikal, macam mana jalan kaki, macam mana naik basikal macam tu. Sebab basikal bukan benda bermotor. Jadi tak perlu kane. Pergilah mana-mana pun. Orang tak kenal lang. Tak ada masalah. Tapi bila sebut kenderaan berinjin, bermotor, baik motosikal kapcai ke, GS yang 1400cc ke, Proton Saga, sama. Kenderaan bermotor tetap perlukan kane. Okey. Ni Azam ni ada soalan dengan Azam. Sila Azam, apa soalan kau tu? Azam. Berapa charge sehari ya? Kalau kata 25 hari tu, China tu dia charge berapa? Ginilah. Bukan saya nak cakap the more the merrier, tapi lebih ramai lebih bagus, sebab dia ada minimum charges dia. Saya tak ingat berapa lah, tapi kalau nak fikir laluan atau belanja di China tu agak tinggi, sebab waktu saya pergi tu 4 kenderaan, 5 kenderaan, 10 orang. Jadi kita terpaksa share perbelanjaan apa tu guide tu, dan dia bagi pada 10. Itu pun terasa berat. Jadi kalau lebih ramai je sangat. Saya tak ingat berapa lah, tapi memang mahal lah, lebih-lebih lagi untuk satu jangka masa yang lama. Tapi dia pun ada bagi pilihan. Kalau ramai biasanya dia akan gunakan kenderaan sendiri. Tapi kalau kenderaan yang begitu sikit, mungkin kurang daripada 10 barangkali, jadi dia tak perlu bawa kenderaan, dia cuma tumpang salah satu kenderaan kita. Jadi dia punya fees tu agak murah sikit. Tapi kalau ramai 20 biji kereta, dia memang ada kenderaan sendiri. Tapi kalau dibagi katalah dengan 50 orang, mana kos tu tak adalah nampak sangat, ketara sangat. Tapi itulah, tapi mahal lah. Saya tak ingat berapa tapi mahal. Apakah China saja ada perlukan turis guide macam ni, Wak? Atau ada negara-negara lain yang perlukan turis guide? China compulsory, termasuk Myanmar. Myanmar juga compulsory. Lain daripada tu adalah lebih pada pilihan. Kita nak engage boleh, tak engage boleh. Tapi kalau kita tak engage pun, kadang-kadang pun semasa border crossing ni akan berlaku silap mata, akan berlaku benda-benda yang kita tak jangka. Sebaiknya kita engage lebih-lebih lagi kalau kita ramai. Tapi kalau setakat macam saya pergi hari tu, sebetulnya tak perlu. Kecuali China lah, pasal itu wajib. Lain negara memang tak perlu engage lah. Walaupun kita apa akan mengalami satu tekanan mental. Yalah, saja dia bagi lambat. Dah percakapan bahasa yang kita tak faham, kita cakap dia tak faham, dia cakap kita pun tak faham. Jadi benda-benda itu kita kena terima lah. Itu pun nama pun mengembara, musafir. Jadi itu asam garam lah sebagai orang Belanda. Jadi dekat China saja, negara China saja berapa lama, Wak? Maksudnya? Berapa lama di China saja dengan masalah-masalah tu? Berapa lama di China saja? Di negeri China saja berapa lama? Itulah yang saya bagi tahu tu, masa pergi ke masa perjalanan tu nak lepas daripada sempadan Laos masuk China, dan China nak tinggal ke China masuk Pakistan 25 hari. 25 hari.
keseluruhan perjalanan tu, Wak, berapa hari sebenarnya, Wak, untuk sampai ke London, 18 negara tu? 3 bulan. Oh, daripada kena Kuala Lumpur sampai ke London 3 bulan. Tapi yalah, kita jalan pun santai. Santai gini pasal itulah, kalau ala-ala nak pergi online, jangan kita buat kita punya itinerary tu agak rushing. Kita nak jalan santai, kita nak pergi tengok tempat orang. Sebaiknya kita jangan ada apa-apa agenda. Kita tahu kita nak jalan. Jadi kalau sampai satu tempat tu cantik, banyak benda kita boleh sikit tengok. Ha, kenapa tak kita tangguh situ duduk 2 hari, 3 hari. Ha, lepas tu kalau sampai satu tempat yang tak ada apa-apa, jalan lah. Tak perlu nak tidur situ, benda macam tu. Jadi waktu saya sampai macam di Itali, saya pergi kat selatan sampai dekat menara Teluk Intan yang condong tu, sama-sama tolak supaya dia tak tumbang. Jadi kalau terus saja mungkin tak sampai 3 bulan, mungkin 2 bulan. Ada orang pernah buat sebulan boleh sampai London, tapi rushing lah. Kita nak santai-santai. Sekarang terpulang pada diri sendiri lah. Terpulang pada kita sendiri lah. Nak buat sebulan boleh, nak buat 3 bulan boleh. Tapi macam itulah dia punya keadaan dia lah. Betul. Okay. Menarik. Keseluruhannya berapa kilometer, Wak? Dah sampai. Okey. Apa yang saya catatkan, hampir 30,000 kilometer lah. Hampir 30,000 kilometer dalam 28,000 kilometer yang saya catatkan. 28,000? Dari Kuala Lumpur sampai ke London. Okay, dalam masa 3 bulan tu, jadi pengalaman Wak pecahkan dalam sehari tu berjalan berapa kilometer agak-agak untuk. Okay, average kalau ada pernah sampai 400 kilometer, ada yang 50 kilometer, ada yang tak jalan langsung. Jadi benar-benar kalau kita kira pun, kata dalam masa 3 bulan kita jalan 30,000 kilometer, mana sehari 100 kilometer. Jadi benar-benar tu, tempat tu menarik, kita duduklah 2 hari. Tempat tu tak menarik, kita skip bandar tu yang jadi lajak sampai 400 kilometer, 500 kilometer. Kita mana kadang-kadang sampai satu tempat tu malam. Ialah macam di gurun apa tu, Gobi, di Tatlah makan apa yang ada gurun, ya nak makan pun tak lalu lah. Jadi bandar yang kecil-kecil kita lalu, kita skip aje lah, dan kita terpaksa jalan jauh sikit lah. Okey. Jadi orang lain semua pakai Fawaz ada, Fawaz sila. Tadi nak tanya, laluan tu memang yang laluan sutera, Pak, yang kita kat China tu. Betul, itu adalah laluan sutera. Pasal di Xinjiang, jadi adalah kisah-kisah dia. Itu dulu memang satu yang di apa, yang dikira sebagai satu laluan sutera lah, sampai ke daripada satu tempat Don Huang, kalau tak silap, sampai ke wilayah Xinjiang tu. Memang situ jadi kesan-kesan tamadun Islam tu banyak di situ. Wah, nak tanya, Wak. Macam Wak cakap tadi, contoh jarak perjalanan daripada Kuala Lumpur pergi sana sampai dekat 30,000 kilometer. So kalau kita ikut kat situ, mungkin dah, kalau biasa servis, normal servis 10,000 kan. So kalau 30,000, macam kalau kita nak buat overland ni, macam maintenance kereta tu macam mana? Kita boleh buat kat sana ke, atau kita kena bawa daripada sini ke minyak hitam ke apa, macam mana, Wak? Takkan nak maintenance lah, maksudnya maintenance lah, maintenance. Tapi kalau nak pakai GS tak payahlah, sebab GS dia boleh pergi setengah jalan je. Bercakap atas pengalaman, ya. Kalau kita nak bawa alatan ganti daripada sini, rasa tak masuk akal lah. Sebab kalau perjalanan sepanjang 30,000 kilometer, yang saya ingat saya tukar minyak hitam 5 kali. Jadi setiap 5,000 atau 6,000 kilometer saya tukar. Jadi ialah bunyi pun bawa Toyota. Jadi bila di negeri China tak ada masalah. Thailand nak lagi lah, memang banyak spare part. Elfilter ini cerita oil filter aja. Minyak hitam mana-mana pun sama aja. Tapi bila sampai di Pakistan, Toyota Hiace tu beribu ada. Sama. Itulah bentuk dia. Berapa kali lalu orang tepi jalan tahan, dia ingat pun kenderaan dia punya bas lah, dia punya minibus. Tapi peliknya, bila nak tukar minyak hitam, filter tak ada. Enjin dia lain. Itulah. Jadi kita nak bawa spare part tu agak susah. Apa benda kita nak bawa? Jadi ada tak ada, kita ready lah. Apa keadaan kita ready.
ataupun kita ready untuk tukar satu kali minyak hitam. Maknanya filter tu penting. Takut negeri apa tempat seterusnya benda tu tak ada. Kalau tak ada, kita boleh mungkin bandar lagi satu mungkin ada, atau negeri yang lagi satu ada, macam itulah. Satu cukup. Pasal setiap benda yang kita bawa tu, kita kena ambil kira. Perjalanan kita jauh. Walaupun kita bawa satu oil filter, tapi itu pun merupakan satu. Ada dia punya berat. Ada dia punya ruang yang kita makan. Pasal bila kita overland lama tu, inci tu kita kena ambil kira. Jadi itu pasal bila nak overland tu, kalau boleh bawa bas. Segala apa kita beli isi. So kalau kendaraan kita kecil, itu yang itu tak boleh bawa, ini tak boleh bawa. Dan kita, yalah, makan belacan kalau boleh lesung batu kita nak bawa. Jadi, bawa lah bas senang. So, kita better bawa kereta yang macam apa, global punya kereta lah, macam Toyota kan. Kalau macam Bluetooth tu macam susah sikit awak lah, cepat kan. Tak juga. Itu pasal saya kata sini pengalaman saya bawa Toyota. Oil filter dekat Pakistan. Tak ada. Jadi macam mana? Tapi Bluetooth Isuzu kot. Isuzu stay Japan. Ada barang. Tak masalah kot. Yang korang degi sangat dengan Bluetooth dia mahal. Okay, Wak. Tanya lagi. Ada lagi yang lain? Nak soal? Saya bagi buka peluang ni. Wak, nak tanya sikit pasal tayar lah, Wak. Ayin. Sila ya. Apa dia? Pasal tayar yang awak guna panjang perjalanan tu. Berapa kali tukar? Tayar tak ada masalah, sebab kalau kita ikutkan pun kita punya tayar ni boleh tahan sampai berapa, setirat-tiratnya pun 70,000-80,000 kilometer. Cukup satu tayar. Kalau kita daripada sini tayar baru balik pun boleh pakai lagi. Saya tukar dua tayar tu pasal pecah. Saya pergi empat tayar baru. Sampai di Greece, dua pecah. Jadi tukarlah sebetulnya, tak perlu tukar tayar. Cuma itulah satu tak bagus kalau kita sampai sana winter, ada masalah. Tayar kita kena tukar. Pakai winter punya tayar. Itu aja. Tapi kalau kita pergi, kita kena plan jangan sampai winter lah, Wak. Jangan sampai winter lah. Betul. Bukanlah, tapi kalau nak rasa, apa salahnya? Dengan tayar kita tu, apa, ada tayar kita yang macam all terrain. Boleh, bukan tak boleh. Tapi kalau betul-betul apa salji tu dia belum tolak tu memang menangis lah. Itu aja. Tapi nak experience apa salahnya dalam keadaan winter kita bawa kereta daripada Melaya. Sila dah terbuat. Soalan sensitif, Wak. Berapa yang Wak belanjakan for the whole trip? Oi, saya rasa semua menunggu soalan tu. Okey lah. Saya jawab jelas lah. Saya belanja banyak. Memang banyak. Pasal saya sebetul masa pergi tu, saya tak ada bajet. Saya anggap saya tak ada limit. Asalkan boleh pergi, boleh balik. Macam ni Datuk, saya cuma nak berkongsi satu pengalaman. Saya bila sampai London, kereta saya apa hantar ke pelabuhan. Lepas tu sebahagian rakan-rakan semua balik naik flight. Tapi saya cuba untuk balik melalui jalan darat. Jadi jalan darat tu termasuklah kadang-kadang naik kereta, kadang-kadang naik van, kadang-kadang naik bas, kadang-kadang naik kereta api. Dan ada satu ketika tu yang mana jalan border tu ditutup, saya terpaksa naik flight. Flight selama 40 minit saja, tapi saya terpaksa beli tiket dengan harga $1,000 untuk satu orang. Jadi itu pasal dalam kalangan kawan-kawan saya mungkin tak berbelanja banyak macam mana saya. Saya habis selama dekat 5 bulan tu, saya ingat dalam 120-130 macam tu. 30 ribu lah? Ya. 120-130 lah macam tu lah. Satu soalan lagi, Pak. Sebab kita naik 4x4, so accommodation, kebanyakan kita satu tidur di hotel atau tidur dalam kereta, satu. Yang kedua, okay. Sebab diesel mahal tau, diesel di Europe pun semua mahal. So itu yang akan makan belanja banyak lah, macam kita diesel buah kan. Betul. Okay, Datuk, untuk menjawab tu, itu peringkat awal kesilapan yang saya dengan grup saya dah buat tu pasal bila bertolak lambat sampai sana, jadi kebanyakan campsite semua dah tutup. Jadi bila tutup, kita terpaksa tidur di hotel. Itu yang perbelanjaan jadi tinggi.
kalau kita bertolak daripada sini sekitar bulan 4, jadi kita masih boleh tidur di campsite, buka kemah atau saya tidur dalam camper van. Jadi sepanjang perjalanan itu saya hanya sempat tidur di campsite. Pasal di China dia tak benarkan. Dia tak benarkan untuk kita tidur di campsite. Dia hanya bagi kita tidur di hotel, dan hotel pun hotel pilihan untuk foreigner. Hotel lokal dia tak bagi tidur. Okey. Ni balik pada cerita tu. Jadi bila dah winter, campsite semua dah tutup, jadi tidur di hotel. Okey, balik. Jadi balik pada cerita minyak ni, Datuk. Memang betul. Di Europe diesel agak tinggi. Jadi apa tu, kita apa, okey, inilah yang saya boleh bagi tahu. Saya perjalanan tu dalam 28,000 kilometer. Untuk minyak je saya punya rekod lebih kurang hampir atau lebih kurang RM28,000 atau RM30,000 untuk belanja diesel saja, Datuk. Pasal ialah kalau kita tengok di sana, diesel dia berharga 1.7 euro lah. Setengah negara ada yang 1.6, 1.5. Ha, jadi bila kita convert duit kita memang lah. Tapi itulah, mana perjalanan 28,000 kilometer, habis minyak pun dalam RM28,000 itu. Tapi, sorry, tapi kalau kita share satu kereta ada 4 orang, so kita spread out lah kan, dia punya cost tu. Macam minyak tadi, katalah RM30,000, kita share lah. Okay, Datuk. Perjalanan yang jauh, saya, pasal benda ni saya dah overland ni dah lama, daripada tahun 2006 lagi. Jadi yang saya nampak, yang saya perhati, akan berlaku masalah kalau dalam satu kenderaan tu ramai. Sebaiknya bila kita nak jalan jauh tu, biar orang yang betul-betul kita tahu, sebaiknya husband and wife lah, kita lagi bisnis. Jadi yang saya pergi ni pun, satu kereta husband and wife, semua couple je pergi. 4 kereta, 5 kereta ni semua husband and wife. Jadi tak ada isu. Jadi kalau orang ramai, satu kenderaan tu sampai 4 orang, memang betul kalau daripada segi kos memanglah kita bagi-bagi. Tapi kalau ada 4 orang ni, 4 kepala dah tu. dia kalau boleh biar dalam satu kereta tu family kita lah tu. Yes. Dia jadi baik. Family kita, kita lah yang keluar duit tu. Tak macam kita pergi rombongan luar, naik bus pun macam-macam masalah kan. Yalah, itu bus. Kita tak bawa, ada driver. Yalah, macam-macam lah. Kepala lain-lain. Itu perbelanjaan dari segi minyak awak dalam 28,000. Dari segi makan berapa awak agak-agak? Oh, makan pasal makan selalunya dalam perjalanan ialah pasal kita bawa camper van. Jadi banyak kita dalam perjalanan boleh masak nasi. Dalam perjalanan pun Omar selalu suapkan. Yang dorang tu nak masak nasi terpaksa berhenti, saya tak perlu. Dalam perjalanan tu kadang-kadang bila dah sampai satu tempat tu yang dia orang nak masak, saya kata saya dah kenyang. Bawa rumah duk suap. Pasal dalam ni rumah pun ada sebelah ni. Perjalanan macam tu, kalau kita dengan camper van memang banyak. Pak, Assalamualaikum. Kita tak perlu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tanya soalan satu. Boleh. Sila bantu. Ha, Kamarudin. Ya, Kamarudin Haji. Haji, sila. Sila Badin. Okey, ada tanya soalan eh. Apa ni, dari segi jenis kenderaan yang kita nak pergi, let's say. Okey. Dari segi apa ni, perjalanan tu, mesti 4-wheel drive ataupun kita kata macam what pun dari segi apa ni, mesti 4-wheel drive ataupun kenderaan. Tak dengar eh? Dia. Okey, boleh lah. Saya potong. Saya faham. Dengar. Dapat. Soalan tu dapat. Okey, gini. Haji, sebetulnya 4-wheel drive tu adalah satu option. Kalau ada lebih bagus. Sebab kita tahu 4-wheel drive tu demi traction jauh lebih baik daripada 2-wheel drive. Kalau jalan yang kita lalu dalam dunia ni semua jalan dah elok.
kalau satu masa dulu saya mula-mula main apa overland tu di Laos tu memang jalan memang hancur. Memang kalau bukan four-wheel drive memang tak boleh. Tapi sekarang ni Laos pun jalan elok, jadi tak perlu four-wheel drive, betul tak perlu. Okey, Wak, kita potong sini, Wak, sebab kita nak dapat Captain Zainal ni bukan senang. So kita nak tanya Captain Zainal sikitlah. Dia ada di mana sekarang? Silakan Captain Zainal. Captain Zainal Kalestar. Apa khabar? Hey, ada Cap. Okay, apa khabar Cap? Bertahun tak tengok ni. Cap ada di mana sekarang? Bila nak datang? Bila datang Afrika, Wak? Nak suruh kami pergi Afrika, mungkin balik dululah. Balik dulu Melayu baru kita pergi lagi Afrika. Sekarang mana negeri Cap sekarang ni? Covid pun dia masih dalam jalan. Sekarang ni ada dekat Mozambik. Ada di Maputo, Mozambik. Mozambik. Ada dekat Maputo. Maputo. Sihat Cap, Wak? Sihat eh? Sihat lah. Ah, macam tu lah. Rambut makin panjang, Cap. Bila nak potong? Baru tak jumpa. Baru tak jumpa. Baru. Okay, Cap. Tak jumpa Baru. Okay, lah, Cap. Untuk Cap, kita akan bersiaran pada minggu hadapan. Ha. Tapi kita teruskan dulu dengan Wak Kamsul punya cerita ni. Okey. Okay, minggu depan insya-Allah kita akan bersama Cap pula. Kita akan bercerita dengan Cap. Dengan awak awak kampul punya cerita bila dia kata nak datang ke Afrika ni. Nak tunggu Robert Mugabe hantar surat jemputan Cap. Baru saya pergi. Kalau tak ada Robert Mugabe jemputan saya tak mau pergi. Robert Mugabe dah tak ada, dah meninggal lah. Okeylah, kita punya untuk pengetahuan semua, terima kasih jugalah kepada Captain Zainal sebab dapat masuk pada lagi. Kita dah rancang dengan Captain Zainal sebenarnya untuk bersiaran dah lama tapi tak dapat. Tapi macam mana pun hari ini kita bagi Wak Kamsul, minggu depan kita akan bersama dengan Captain Zainal untuk bercerita pasal pengalaman dia. Kita teruskan dengan Wak Kamsul. Boleh Wak? Boleh. Okey, kita sambung sikit tadi pasal Haji Kamarudin tanya pasal four-wheel drive tu. Itulah bagi saya, jalan semua elok. Kecuali macam kata Zainal tu, dia lalu Afrika lain. Itu Afrika tu setengah tu tak ada jalan. Dalam peta ada, tapi jalan tak ada. Itu perlu four-wheel drive. Tapi kalau setakat Kuala Lumpur, London, tak ada. Semuanya jalan tak. So, tak ada isu lah. Tapi cuma kita nak dapatkan traction yang bagus, kadang-kadang hujan. Sebaiknya four wheel drive lah kalau ada. Kalau tak ada, okey. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Dari segi minyak, Wak. Kalau maknanya sama ada petrol atau diesel, yang mana kendaraan yang elok bawa? Sebab sekarang ni kalau kita pergi belah-belah Europe, dia dah ada. Kita mungkin kendaraan kita lama, Euro 2, dia dah Euro 6. Kalau diesel lah. So, apa pandangan Wak? Okey. Kalau sebelum masuk Europe, memang ialah kita faham enjin diesel ni, kita pun tahu diesel ni enjin dah tahan. Jadi untuk jalan jauh, untuk yang agak lasak, diesel lebih baik daripada petrol. Tapi kalau macam Europe tu, bila dah masuk Europe, UK lah especially, memang dia agak particular pasal diesel. Lepas itu dengan nasab kita pasal kereta kita enjin tua. Setengah-setengah tempat tu pun ada restriction pasal emission. Carbon apa dah dia panggil tu. Jadi kita nak lalu pun agak takut. Tapi kalau soal nak bawa kereta tu sama diesel, petrol dia sama aja. Terutama kalau kita pergi bahagian apa tu Central Asia. Itu nak dapat diesel susah tu. Dia tak ada jual kalau tak silap. Dia ada lebih pada gas dengan petrol. Tapi saya tetap apa milih diesel lah sebab lasak enjin diesel ni. Okey. Apakah kelengkapan tadi Wak cakap kalau boleh dah bawa semua. Tetapi apakah dalam 5 perkara lah apa yang betul-betul penting Wak untuk dibawa? Okey, dalam kendaraan kita.
Ha. Inilah pasal berat atau beban sesuatu yang kita nak bawa untuk perjalanan yang jauh tu, itu nombor satu yang kita ambil kira. Jadi misal kata kita punya pakaian ni, kita tak perlulah bawa banyak-banyak. Cukup untuk 5 hari punya persalinan tu sudahlah. Pasal waktu saya pergi tu, daripada dulu pun sama. Setiap kali pergi bawa baju berlebihan. Tapi tak belajar juga daripada kesilapan sudah. Ha, tapi ini yang saya nak bagitahu. Bawa pakaian untuk persalinan 5 hari. Jangan lebih daripada tu. Okay? Banyak benda, banyak ruang pakai, kenderaan jadi berat. Jadi macam lain daripada pakaian, makanan. Kita kalau setakat nak pergi Europe, beras ada di mana-mana. Sekalipun di Europe pun ada jual. Jadi tak perlulah kita bawa beras banyak-banyak. Cukuplah untuk 5 kilo sampai ke negara lagi satu kita ganti. Dan makanan, itu makanan lah ya. Lepas itu untuk mudahkan makanan, sekarang ni pun dah ada kemudahan macam apa paste. Paste apa tu, sambal ke apa ke. Ha, itu seloknya kita bawa untuk mudahkan kita masak untuk untuk makan. Kan banyak sekarang ada jual emergency dan sebagainya. Tapi barang-barang perlu dalam dalam kenderaan sebetulnya pun tak ada apalah apa paman. Sebab kalau dengan keadaan kita sekarang, kita ada handphone, di situ kita boleh ada GPS, di situ kita boleh menghubungi apa siapa-siapa yang kita perlu dalam satu-satu masa yang terdesak. Cuma kalau satu keadaan tu yang tak ada coverage, itu pun dah jarang lah sebab jalan yang kita lalu kebanyakannya ada populasi, jadi tak ada isu sangat berkenaan dengan apa GPS ke kompas ke. Negara dah moden, apa dunia dah moden. Selain daripada tu, spare part kereta, spare part saya tak galakkan bawa lah sebab tak tahu apa nak bawa. Takkan kita nak bawa apa itu alternator. Habis, takkan kita tak bawa brake pad, takkan kita tak bawa timing pad. Jadi benda itu takkan ada kesulitan. Jadi jangan bawa. Yang penting sebelum pergi, kenderaan kita biar tip-top. Tukar apa yang benda-benda yang dah aging tu pun tukar. Betul-betul tip-top, tayar baru, confident ada. Cuma minyak apa macam yang saya cakap peringkat awal tu, minyak hitamnya filter tu bawa untuk satu cukup. Sampai satu tempat kita tukar dan kita replenish saja. Pada satu-satu tempat tu kita perlu ada. Dikuatiri setelah tempat tu tak ada. Itu sajalah. Lain daripada tu, yang paling penting sekali duit adalah. Ini dua benda ni nak overland. Duit, masa, kesihatan. Ini tiga saja. Lain tak bawa tak apa. Tak bawa baju, duit ada boleh beli. Tak bawa makanan, ada duit boleh beli. Ha, sambil masa. Tapi kalau kita fikir kita nak pergi, tunggu kalau aku ada bom. Nak cepat sampai. Waktu-waktu yang terhad, jadi terserah pergilah baik-baik. Nak overland, kita kena santai. Tiga benda ada. Duit, masa dan kesihatan. Okay, Mr. President. Dia kena macam macam Captain Zainal lah, bertahun pergi baru seronok lah. Itu betul-betul the real overlander tu. The real overlander lah minggu depan. Okay Wak, selain daripada kita kenal Wak ni sebagai otai overland, ramai juga yang cakap Wak ni juga otai. Memang kepala untuk walkie-talkie. Memang itu mainan Wak lah tu. Jadi saya lari lagi sikit soalan daripada apa ni. Jadi apakah perlu dalam kereta kita dilengkapkan dengan alat-alat komunikasi macam tu? Saya ketawa je lah Mr. President. Nah. Pada waktu dulu berkecimpung dalam radio amatur tu, terpikir juga nak bawa apa tu kelengkapan tu. Tapi kita bila dah terjerumus daripada tu, kita dah faham reciprocal satu-satu negara sama ada tak ada. Jadi kita kena ambil kira pasal walkie-talkie atau alat perhubungan tu sesetengah negara tu merupakan satu benda larangan. Okay. Macam Thailand. Kalau dulu kita boleh bawa, kita punya walkie-talkie, kita boleh cakap ikut suka kita. Tapi sekarang tu kalau didapati kita bawa tanpa kebenaran, kita boleh kena masuk jail tu. Jangan main-main. Jadi
saya nasihatkan, saya memang ada lesen A untuk radio amatur. Saya boleh berhubung mana-mana satu satu dunia. Tapi ingat, saya boleh menghubungi orang di satu dunia daripada Malaysia pasal lesen saya yang keluarkan Malaysia. Tapi bila saya pergi Thailand, kalau saya tak ada minta kebenaran atau ada reciprocal punya arrangement, saya tak boleh gunakan. Macam tu juga dengan lain-lain negara. Jadi sebaiknya jangan jahit penyakit, jangan bawa alat perhubungan tu, kecuali ya, kecuali kita bawa betul-betul untuk tujuan emergency dan mana kita tak tunjukkan. Macam kendaraan saya memang ada, itu high frequency radio, saya boleh, saya boleh capai setakat 1000 batu punya jauh, saya boleh, saya boleh berhubung atau mungkin lebih, tapi saya tak tunjukkan. Saya simpan antena radio tu, dia punya PTT yang untuk apa, mikrofon tu pun saya simpan. Saya cuma guna kalau betul-betul perlu, kalau betul-betul emergency, kalau apa tu telco memang tak ada coverage dan dalam keadaan terdesak baru saya guna. Tapi sebaiknya kalau nak tunjuk, kalau nak bagi pamerkan benda tu, jangan jahit penyakit. Itu salah. Ha, itu je. Jadi sekarang ni kita bawa handphone ni lah, awak boleh awak eh? Handphone dah cukup. Kita boleh Zelo, kita boleh WhatsApp, apa lagi. Macam-macam boleh. Okey. Ha. Okay. Jadi untuk satu kekenderaan juga awak, macam orang lain mungkin masih awak pergi overland tu, orang lain pakai 4x4, awak pakai camper van. Dan di kalangan kita ramai dalam ni, semuanya camper van saya rasa, ramai yang camper van. Jadi bagaimana dengan kapasiti kita punya bateri, kita punya solar, apakah benda-benda tu dilengkapi dalam awak punya apa ni, dalam awak punya camper van? Ada, ada. Saya punya camper van walaupun high, dia pun dia dia all wheel drive sebenarnya juga, tapi all wheel. Jadi walaupun tak apa tu ada high dengan low gear, tapi dalam keadaan tertentu masa di mana ya. Saya bukan sangkut lah, sangkut sikit lah, tapi benda tu boleh lah kita gunakan pasal dia all wheel drive. Lepas tu kelengkapan saya punya camper van ada solar panel, ada tapi kecil je lah, 50 watt, auxiliary battery pun ada, peti sejuk ada, yalah kelengkapan yang ada memang bagus lah. Itu pasal saya kata kalau nak nak overland, kalau dulunya orang dengan menggunakan four wheel drive atau kendaraan kereta sedan, tapi kalau kita berpeluang untuk overland dengan menggunakan apa tu camper van, motorhome atau recreational vehicle, banyak benda kita boleh bawa, banyak benda kita boleh boleh apa Sipa. Untuk kemudahan kita lah yang kita ya betul. Jadi itulah macam peti sejuk dia memang kita ada, solar panel ada, dapur kita dah ada, di mana-mana kita boleh berhenti dan masak, masuklah dengan mandi dan seterusnya. Okey, okey. Okey, Mr. President. Jadi menu-menu yang paling selalu yang orang rumah masak awak dalam perjalanan macam mana awak? Apakah gele-gele masak ke macam mana? Oh tak. Masak waktu pergi tu memang sendiri-sendiri pasal selera masing-masing, kesempatan pun masing-masing. Tapi sebetulnya waktu pergi dulu, walaupun 5 kenderaan, sebetulnya satu kenderaan tu bila sampai sampai di Pakistan, dia dia patah balik, dia balik lah, mana dia masuk India, mana kita berpecah di di Lahore. Sampai Lahore dia masuk India, lepas tu dia balik melalui Myanmar. Jadi tinggal 4 kenderaan. Jadi 4 kenderaan tu bila waktu masa di Pakistan tu adalah war zone lah, mana kita memang selalunya di escort, kita tak boleh berpecah, berjalan pun dalam keadaan close convoy. Di Iran pun ada setengah tempat tu agak sensitif juga, jadi kita tak berpisah lah. Tapi bila sampai ke Turki, bukan kata buat hal masing-masing, tapi berpecah. Ada yang kenderaan rosak, jadi terpaksa berpecah. Jadi kita kita janjilah tunggu, katalah kita jumpa dekat Ankara. Okey, kita jumpa dekat Ankara. Macam tu. Jadi sepanjang perjalanan tu ada yang suka ambil highway. Saya pula bila masuk Europe, saya jadi lone ranger. Saya tak ikut yang yang 3 biji lagi. Pasal ni satu nak bagi tahu lah. Ini satu tip yang kena semua fikir baik-baik ya. Di Europe, tol
tarif tol dia, dia tak kira berat, dia kira tinggi. Jadi kalau kendaraan kita melebihi 2.2 meter tinggi, itu dianggap kendaraan komel. Bila kan? China lain. Jadi di Europe tu, kalau motorhome atau camper van atau caravan, memang dia betul 3 kali ganda daripada daripada kereta saloon. Jadi apa tadi nak cakap pasal apa tadi soalan dia apa, Man? Sepanjang perjalanan tu dah makan tu macam mana dia punya ni? Dia punya preparation tu. Apakah masak masing-masing ke macam mana? Betul-betul. Masak masing-masing lah. Itu pasal tadi bila sampai Europe, tadi nak sambung cerita, kita berpecah. Jadi, jumpa pun bila dah petang ataupun dah malam. Jadi, memang peringkat awal memang begitu. Makan adalah atas persediaan sendiri, nak makan di kedai, nak masak. Tapi saya lebih banyak masak lah pasal lebih sedap masak pasal kita pergi dengan dapur kita bawa, dengan orang rumah pun kita bawa. Jadi makan sepanjang perjalanan tu memang tak ada masalah. Jadi boleh saya cakap kat sini, kalau kita pergi, katalah kita pergi 5 kenderaan, kita kena ada satu perjanjian bahawa kalau ada apa-apa berlaku, kalau kita nak jalan dulu, jangan kecil hati lah. Macam tu. Kalau orang, kalau kawan kita nak pergi tempat lain pun, kita jangan kecil hati lah macam tu. Sebaiknya macam tu, pasal kalau kita buat satu itinerary, maknanya kita akan pergi sini tiap-tiap masa semuanya close convoy. Saya rasa tak fun lah, pasal setengah orang minat dia masing-masing. Jadi dalam keadaan yang apa tu sekarang dah serba canggih, serba modern, tak perlu kita close convoy. Kalau nak pun bila malam kita jumpa, kita pastikan kat bandar ni kita jumpa, kat bandar ni. Itu saja, lain daripada tu pandai masing-masing lah. Itu balik pada cerita macam tol ni. Saya punya kenderaan tinggi, dianggap komersial. Jadi mahu tak mahu saya cari alternatif ikut jalan kampung. Itu yang lalu belakang rumah orang lah, lalu dusun orang lah, masuk kebun zaitun lah. Pasal nak mengelak tol. Tapi sebetulnya lagi macam-macam saya tengok, highway apa ada. Betul tak? Betul lah. Kenderaan awak sendiri, awak ada berapa kali rosak awak ke, Kak? Ada rosak? Alhamdulillah, tak pernah rosak. Pergi balik tak ada eh? Pergi balik tak ada. Cuma sekali je lah tayar pecah di Greece. Kena besi. Okay. Itu saja. Wah, bawa spare 2 tayar atau 1 tayar? Satu tayar aja. Itu pun tak pakai. Oh, itu kena beli. So, akan datang ada perancangan nak pergi lagi, Wak? Inilah kalau ada siapa-siapa yang minat. Okay. Itu balik pada apa trip yang hari itu saya minat tengok apa itu pemandangan macam di Alps tu. Cantik kan? Tapi sebetulnya tak perlu kita pergi Switzerland, tak perlu sampai kita Italy nak pergi, nak dapat tempat macam tu. Di Pakistan pun ada. Akan datang, memang dah lama sebetulnya kalau ikutkan tahun lepas lagi nak pergi. Tapi sebabkan COVID ni dah terpaksa letak tepilah cerita-cerita tu. Nah, saya nak pergi balik di Pakistan. Tak nak pergi jauh. Saya nak pergi Pakistan, saya nak selongkar keseluruhan Pakistan, saya nak duduk situ 1-2 bulan. Saya nak habis tinjau semua Karakoram, saya nak apa nak ukur setiap inci di Hunza Valley. Cantik tempat tu. Saya lalu dulu lebih kurang 2 minggu dekat Pakistan. Tak sampai dalam 10 hari, 12 hari. Rasa tak cukup. Saya memang nak pergi lagi Pakistan. Nak selongkah habis-habis sampai ke Afghanistan kalau boleh. Cantik tempat tu. Pasal dengan Gunung Ganang, dengan, iyalah lagi pun apa tu, kita seugama jadi bab makan senang. Apa tu, nak solat pun tak ada masalah, walaupun kadang-kadang di sana tu pun masyarakat yang solat dengan batu kerem pun ramai, tapi tak pedulilah. Macam di Iran tu, kita letak tepi batu kerem tu asal kiblat dia sama. Jadi mungkin faham kot apa, Man. Jadi kalau pada pandangan awak lah, kalau kita daripada kita bercita-cita untuk pergi ke Eropah ni, apakah lebih baik kita bercita-cita untuk pergi ke buat umrah ke macam mana? Apa pandangan awak? Itu lebihlah diredai kalau tak silap. Ya, yeah, mana sebaiknya lah kita singgah dulu sampai di Iran tu. Tak jauh pun daripada Bandar Abbas tu, kita naik ferry pergi dekat Dubai. Daripada Dubai tu kita sewa van masuk Arab Saudi, buatlah umrah. Itu yang terbaik lah. Lepas tu kita ambil balik kenderaan,
nak pergi London, ambil sambung lagi. Oh, maksudnya perjalanan nak pergi umrah tu setengah perjalanan je lah, Wak? Yalah, kita nak bawa masuk kenderaan, masuk Saudi tu susah. Memang senang cakap tak boleh lah kalau sekarang ni. Kalau dulu mungkin boleh, siapa yang ada peluang dulu masuk, kira nasib baik lah. Sekarang ni dia banyak larangan. Lagipun kenderaan kita right hand drive, dia belah kiri kan. Itu lagi satu isu. Tapi dengan keadaan sekarang ni, rasanya tu saya fikir nak bawa kenderaan situ lah. Kita nak umrah, kita sewa kenderaan di sana daripada Arab, daripada Emirates masuk Saudi, patah balik. Itu saja. Pasal itu jadi yang terdekat pun untuk umrah. Kalau nak ke Europe daripada Iran juga tak ada tempat lain. Okay, banyak kita dapat, kita kutip daripada Wak ni. Jadi agaknya pengalaman paling pahit Wak dalam bulan ni apa Wak? Agaknya? Border crossing pula. Border crossing. Mana masalah apa orang kata, masalah untuk melepaskan daripada satu negara ke satu negara tu. Saya rasa Kapten Zainal pun menghadapi masalah yang sama. Di Europe jauh mudah pasal dia dah borderless. Tak ada nak cop pasport apa, cakap dia tengok aje. Tapi nak menyampaikan Europe tu, kita terpaksa lalu lah, macam China sebetulnya mudah pasal ada satu negara yang besar, dia masuk sekali, keluar sekali, habis. Tapi Pakistan, lepas tu Iran, lepas tu Turki. Lepas sebelum Turki, okey dah tak ada masalah pasal dah Europe. Europe dia borderless, apa dia peduli. Welcome to Europe, habis cerita. Okay. Dia tak ada tengok apa pun. Kane pun dia tak pakai. Visa pun tak ada. Jadi mudah kita bila lepas daripada apa Turki, mana kita dah mudah lah nak jalan. Dia orang ada minta duit ke, Wak? Duit tak ada. Bukan isu duit, tapi bila ialah dia, bila ayam dengan itik nak bercakap macam mana? Dia dengan apa tata cara kerja dia, kita tak faham apa dia nak. Walaupun secara teorinya kita lengkap apa yang kita bawa, tapi mungkin dia ada gunakan borang itu, borang ini. Kita tak faham soalnya. Nah, itu yang pernah satu masa tu di Turki nak ke Greece, sampai bergaduh lah. Terpaksa lah. Kira tinggi suara lah, baru dia lepaskan. Sebab kita tak tahu apa dia nak. Tak tahu apa dia cakap, kita tak faham. Kita cakap pun dia tak faham. Tapi lama-lama dia kata dia tak boleh lepaskan pasal kane tu gedebak gedebu. Eh, cakap kane tak apa, tak peduli kane tu, just lepaskan. Sudah 2-3 jam dalam keadaan sejuk. Waktu tu dah winter. Dapat juga dilepaskan, tapi dengan keadaan dia tak puas hati lah, dia marah lah. Tapi bila sampai ke Greece, tak ada isu. Sampai ke Greece, ingat lagi dia cakap welcome to Europe. Dia cap pasport gedebak, acok dah habis. Tak ada dia nak tengok kane semua. Tapi sebetulnya, ini nak cerita-cerita kosong lah. Okay. Kita melintas border crossing di negara-negara Islam ni lah. Yang banyak cekadaknya. Itu je. Oh, iya ke? Ya. Itu je. Aduh. Ya. Jadi, ya, penerap pun mesti boleh cakap pengalaman dia di Egypt macam mana. Apa, kita tunggu, kita save Captain Zainal ni minggu depan. Saya tak nak habiskan dekat minggu ni. So, pandangan Wak, elok mengembara bersendirian ataupun dengan grup? Sebaiknya. Berapa ramai sebaiknya? Sebaiknya biarlah berkawan. Sebab kalau jadi apa-apa hal, kita ada kawan yang tahu apa jadi kita. Bahaya sebetulnya pergi sendiri. Yang saya angkat topi betul-betul ni, Kapten Zainal ni. Bersendirian lagi bini. Itu memang tak berikut tu. Saya pun tak berani kan. Memang saya tak berani. Saya macam mana pun saya nak kawan-kawan pun ada dua kenderaan lah. Ada dua kenderaan. Okay. Tapi satu lagi, kalau kita lalu macam Cina tu, lebih ramai, lebih murah lah sikit belanja dia. Satu keselamatan, lepas tu nombor duanya kos. Tapi kalau dah terlalu ramai pun, nanti akan timbul masalah lain. Ha? Ramai sangat tukang masak, sup dah jadi apa. Ha? Jadi macam tu. Jadi kena... Sebaiknya berapa kenderaan, Wak? Ideal lah. Kalau
4 biji, 5 biji macam saya pergi tu sangat itu sangat ideal. Memadai lah eh. Betul. Kalau ramai sangat tu, kadang-kadang bila kita konvoi, walaupun saya ingat dulu, saya pergi 20 kendaraan ikut Petronas dulu. Bila kita berkonvoi, kendaraan depan dengan kendaraan belakang tu boleh dia punya jarak sampai 10 km. Nampak? Okay. Ha, jadi lebih ramai memang the more the merrier lah. Tapi masalah-masalah lain tu akan ada. Yeah. Yalah, bila ramai sangat, banyak kepala. Ha, yeah. Jadi idealnya itulah. Dalam lima kenderaan. Lima kenderaan. Ha, itu cantik. Mudah kita nak susun, mudah kita nak atur. Gagal yang nak pergi ke Pakistan tu bila, Wak? Ramai yang bertanya ni, Wak. Bila border buka? Itu saja. Tunggu border buka, kita plan balik lah, Wak. Tunggu border buka. Ha. Dan kalau betul, serius, siapa-siapa nak pergi, saya tak nak pergi jauh. Nak pergi Pakistan ya. Sebab Pakistan ni cantik. Memang cantik. Punza Valley. Banyak benda kita boleh tengok. Alright. Cuaca dia yang cantik. Demi scenery yang ala-ala di Switzerland. Macam okay, Karakoram. Google Karakoram. Macam-macam ada juga. Saya buka sekali lagi pada yang lain-lain sebelum saya kemukakan soalan terakhir kat Wak. Kalau ada apa-apa lagi yang boleh kita kutip, bukannya mudah. Tak ada dalam, saya rasa tak ada dalam buku. Kita nak beli pun tak boleh. Wak, planning nak pergi Pakistan tu, Wak, berapa lama, Wak? Itu kena 2 bulan. 2 bulan ni, Wak, Kalau tak 2 bulan, baik bagi saya tak rugilah. Itu pun 2 bulan tu paling tidak lah. Sebab nak lepas budget, nak sampai... Bajet kewangan untuk 2 bulan ke Pakistan tu pergi dan balik berapa? Tapi dia tak ada Indocom. Ini bajet ni. Maxer lah. Oh, Maxer. Okay, Maxer. Kena apa? Kena duduk dan bincang betul-betul. Pasal apa, keperluan seseorang tu lain. Jadi... Wak, satu soalan lagi lah, Wak. Dari segi keputusan duit lah, Wak. Tunai, kad kredit atau macam mana yang wak pengalaman wak lah dari segi pengurusan duit ni. Okey. Masa perjalanan. Kita kalau nak tukar duit satu-satu negara, kita tak tahu perbelanjaan kita banyak mana. Susah. Saya nasihat ini ikut pengalaman dulu. Kita gunakan bank card saja. Bank card macam kita punya ATM card dah sampai di satu-satu negara tu, kita pergi ke ATM di sini, kita keluarkan. Walaupun kita rugi pasal exchange, tapi setidak-tidaknya tak ada pembaziran. Sebab apa? Bila sampai di satu-satu border tu, kita money changer tu akan offer kita duit-duit. Kita tak berapa faham. Kadang-kadang berlaku kesilapan tu, apa, 1-0 di belakang tu pun akan menjadi kerugian jauh lebih besar. Jadi money changer dekat border, dekat tiap-tiap border tu, jangan percayalah. Jangan percaya. Jadi perbezaan tu kadang-kadang sampai 20-30% lebih mahal atau lebih murah. Jadi untuk selamat, kita bekal sikit dengan apa tu, US dollar atau euro, dan selebihnya kita sampai negara tu, kita pergi ATM mesin, kita keluarkan duit lokal. Kita agak-agak berapa hari kita nak duduk, kita tahu barangan kat sana mahal murah tu daripada situ. Supaya bila kita keluar, border apa, pergi negeri yang lagi satu tu, kalau ada local currency yang tinggal pun tak banyak. Simpan untuk kenangan, tak apa. Pernah dulu saya di Myanmar lah, pun tak jauh. Balik ada 200-300 ribu. Ingatkan duit tu banyak, dia apa kalau tak silap kip ke. Tapi nilaian dia tak berapa ringgit sangat. Jadi nak buat apa, duit macam bungkus apa, tisu paper aja. Jadi itu sebaiknya kita gunakan bank card. Kita gunakan kemudahan ATM dia. Kita keluar pun tak adalah banyak sangat kan. Agak-agak keperluan kita je lah kan. Yalah, untuk kita perlu pada waktu tu di negara tu. Jadi tak perlu ambil banyak. Wah, nak tanya tu 2017 berapa umur awak? Saya sekarang 60 tu. 2017, 57 lah. Mudah lagi lah. 56, 57 lah. Okey, sebab saya dah 67 lah. Tidak boleh pergi dah. InsyaAllah, sihat lagi tu. Boleh. Mari tu. Jangan pergi Pakistan. InsyaAllah. So, ada lain-lain lagi? Bang, Abang Ito ni. Sila bang.
Tak ada. Kalau 2 bulan pergi lama, maknanya lepas pencen murki. Kalau tidak, siapa kita makan gaji. Simpan cuti banyak-banyak buat apa, bang? Habiskan je lah. Minggu. Lebih dari itu kau kena tulis. Macam-macam malam. Okey, lain-lain. Kalau ada soalan, silakan. Wak pergi. Wak pergi. Lepas tu, Wak balik kot jalan darat juga kan? So, untuk kereta tu, macam ada kawan Wak yang post daripada London terus post balik ke Malaysia lah. Betul. So, kalau macam kita nak post tu, kos anggaran untuk post tu berapa, Wak? Tak mahal lah. Saya ingat dalam dia satu kontainer tu kurang lebih belanja tu dalam RM3,000-4,000 lah. RM5,000 lah untuk hantar balik kereta lah macam tu. Daripada okay mana lah? Daripada London? Daripada Southampton atau pelabuhan-pelabuhan sana lah. Okay. Kita, Pak Nun tadi ada soalan, sila Pak Nun. Kalau sebiji mahal, kita masukkan 2 biji dalam satu kontainer lah. Itu dia. Tapi, 2 bulan tu yang kata nak pergi Pakistan tu termasuk journey kan duduk Pakistan je 2 bulan. Kalau boleh nak duduk Pakistan 2 bulan. Tapi kalau okay. boleh mana sampai dan balik. Pasal kalau ke Pakistan ikut laluan selatan dia dekat. Tapi kita kena doa banyak-banyak lah. Perang kat Myanmar tu cepat habis. Kalau tak kita pun tak boleh lalu. Kalau tak dapat lalu Pakistan kena lalu China. Nak bulan. Sampai Pakistan pun dah 1.5 bulan. Itulah. Jadi tak boleh. Okey. Nak tanya hak dulu. Pasal itu hari wabak lah hari tu. Pakistan ni. Okey. Untuk makluman semualah, sebenarnya topik-topik ni bila time kita camping, kita akan bercerita benda-benda macam ni jugalah. Tapi sebab tak ada camping ni, alhamdulillah lah kita boleh borak santai macam ni. Dan borak santai ni pun bagus juga. Boleh masuk 40-100 orang boleh masuk. Lalu kalau borak-borak macam ni masa camping, Kapten Zainal, Wak, Kapten Nick, saya nak masuk pun segan. Okey, lain-lain kalau ada soalan. Paman. Ya. Paman. Ya. Ini tengah camping ni, Paman. Dekat Bunda Bek datang lah, boleh kira kita. Okey, janganlah buat kita jelas. Punya dengki kan, saya tak tahu nak kata. Dia bang, dia dengki dia memang. Apa Kap dengki dah lah, kita kena tolong. Aduh. Saya soalan pertama saya nak tanya Cap ni bila nak balik kan? Betul. Bila nak balik Cap? Bulan 9. Bulan 9 tahun berapa? Tahun tak tahu awal. Tahun tak tahu ni. Yo. Okey, apa Datuk Buat ada apa-apa soalan ni Datuk? Tak ada. Terima kasih banyak kepada Presiden lah yang kena ada arrange ni. Terima kasih banyak. It's okay tu. Kita memang ramai yang minta apa semua. It's okay. Memang kita ada plan pun. Saya nak cadang macam ni. Kita jangan ambitious. Kita mungkin first round, kita konvoi sampai Laos ke. Tengok try dulu kan. Kemudian baru kita pergi jauh sikit kan. Mungkin third phase lah. Atau fourth phase lah. Maksudnya tu kita ambil pengalaman dulu lah. Ya, betul. Betul. Kalau itu tu, Datuk tunggu border buka, ramai yang sampai Phuket ni. Setiap minggu akan sampai Phuket ni, Datuk tengok yang tu dekatnya, yang tu dekat. Terutama Pak Non, Datuk. Okey, kalau okay. ada lagi, Fawaz? Ada apa-apa, Fawaz? Assalamualaikum. Wah, nak tanya. Agensi tu yang China tu kita ambil dari mana? Dekat China ke atau dekat Laos? Ambil apa tu? Agensi yang bawa kita masuk untuk China tu. Ada. Kita kena lantik dia daripada sini lagi. Itu pasal kerja untuk overland dia nak masuk China. Kita buat daripada Malaysia lagi. Pasal urusan nak ambil lesen, urusan nak lantik guide tu semua kita buat di sini. Bila kita dah sampai laut nak masuk China, dia dah tunggu. Bukan pada waktu tu kita lantik. Proses dia banyak. Maksudnya memang dah ada ejen dekat sini awak untuk mengurus tu semua? Bukan. Ejen tu di sana. Tapi kita berurusan daripada sini lagi. Oh, mana lantik daripada sini? Maksudnya kita kena target lah. Bila kena sampai dekat China, bila kita sampai betul. Target. Betul. Okey, faham. Kata daripada apa yang Wak bagi tahu tu, maknanya kenderaan yang kita nak pakai tu kira yang boleh masuk kontainer lah. Kalau kena motorhome, jangan cerita lah. Betul. Kalau motorhome, kalau nak pergi Europe,
Kalau nak balik boleh, tapi dia tak boleh masuk kapal, kena naik roro. Belanja lebih sikit lah. Kalau masuk kontainer tu mudah, murah sikit lah. Betul, betul, betul. Okay. Faham, faham. Roro pun lagi tu, berapa kena? Wah, kalau GS pergi, tak boleh masuk, kena pakai roro. Ha, macam itulah. Kenapa nak sebut GS? Datuk Puan, bab Laos tu saya dah plan lah hari tu, tapi duk berpanjangan ni. Saya plan sebulan lah itu, nak naik dari sini sampai ke Laos patah balik. Oh, boleh? Kita ha? Tapi lepas ni lah, kita lepas ambil COVID lah. Ah, boleh lah, kena tunggu habis COVID lah. Ha. Ajak walk sekali, okey kot jadi ni, sifu. Oh, boleh, boleh. Laos dah 7-8 kali masuk lah. Bagi jadi 9 tau. Cambodia apa ya? Cambodia Laos kan. Ah boleh. Kan termasuk dia ada 16 kali pergi. Dekat dah. Panawan. Ya. Ah banding jangan tinggal ke Laos ke, ke Cambodia ke. Abang Din pakai caravan payah. Abang Din tarik-tarik ni payah itu, benda lambat. Itu. Ah, Man, itu yang Man nak tanya apa ni, nak tanya Wak ni. Sila. Tadi if you don't mind, Wak dah cakap dah itu. Apa ni caravan is not built untuk apa ni buat overland, right? Betul tak Wak? Betul. Ah, betul. Beli kalau kita beli yang Jayco Australian man, itu is meant for off-road. Itu memang yang kuat. Tapi yang kita since... touring caravan ni untuk pergi dekat-dekat boleh lah. Jalan tapi okey boleh lah, tapi kalau jalan macam Laos tu salah. Tapi macam biasa saya ini degil dan pelik sikit pada orang lain wak. Dah sin boleh kata nanti Man, since wak kata apa ni jalan dah okey sekarang, dah elok kan, two wheel drive pun noha kan. Jadi pada firasat saya lah kan, kalau saya berdegil lah kononnya dengan caravan tu, maknanya kalau I don't mind lah, kalau relay pun kan apa ni is it apa ni orang kata masih boleh dicuba-cuba ataupun macam mana? Boleh, tak ada masalah. Cuma bila sampai bandar tu agak susah lah. Bandar, tak ada masalah. Tapi kalau bandar pergi dengan kami, bandar jalan cari awal lah. Kau ni Man, dia salah satu pengajaran dalam apa orang kata dalam pengembara ni, Allah nak test, nak tengok kawan-kawan ni masa mengembara lah kan. Nak tengok iman tinggi ke iman rendah ke masa mengembara. Tapi kalau saya pergi dengan bandar, saya perlukan bandar lah sebab masak sedap. Okey, ada lagi bandar? Itu aja. Okey, terima kasih. So ada yang lain-lain saya buka, silakan. Assalamualaikum Mak. Nak tanya, tadi ada mention sebab saya rasa satu kos connect tu mahal lah kan, contoh kalau harga RM75,000 punya kereta kan, so you kena dump RM75,000. Jadi maknanya tadi ada possibility untuk lalu kawasan yang tak perlu connect, tapi still kena lalu China, betul Pak? Kena masuk China. Jadi kos China tu, jadi kalau tak tahu kos dia, kalau sehari RM2,000 ke tak tahu Tak sampai maknanya boleh lah kira lagi tu. Boleh. Okay. Tapi lah okay. Saya kata mahal. Pasal lain tak ada perlu kita nak engage apa guide tu saja. Itu dari China tu mahal lagi pun. China tu dia tak bagi kita tidur di hotel sembarangan. Dia kena betul, di hotel tentu. Jadi lagi nampak mahal. Itu je. Cuma lalu Central Asia tu nampak menarik lah, eksotik. Oh, Gohit Gostan tu memang apa, idaman lah nak pergi lagi. Okay. Terima kasih tu. Okay, Zam, lain ada Zam? Tak ada Okay, lain tak ada. Kalau okay. Yang terakhir Wak, apa nasihat Wak sebenarnya untuk semua yang digital nak overland ni sebenarnya? Betul-betul nasihat yang perlu. Janganlah cakap jangan pergi. itu mudah sangat lah kan. Tapi semua nak pergi juga. Nasihat awak macam mana? Okey. Nasihat tu tidaklah, tapi bercakap
dengan pengalaman sendirilah. Kalau nak pergi overland, biarlah kita pergi santai-santai. Ya, itu pasal tiga benda tu kena ada duit, masa dan kesihatan. Lepas tu bolehlah kita santai satu tempat ke satu tempat kita makan angin. Ha, jadi kalau terfikir nak makan sambal belacan, ha, kena bawa orang rumah. Itu sajalah, lain betul tak ada apalah, Mas. Betul. Iyalah. Jadi kita jaga, kita jaga budaya lah, Wak. Eh. Ha, itu. Jadi saya rasa banyak pengalaman yang kita dapat kutip pada hari ini daripada otai kita ni, daripada Wak. Dan sebenarnya kita banyak terima kasih lah, Wak, atas kesediaan Wak berkongsi. Macam saya cakap, kita nak beli buku untuk membayar pengalaman-pengalaman ini mungkin tak semudah tu. Kalau kita tak buat cara macam ni, saya rasa ramai yang tak dapat pengetahuan-pengetahuan tu. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan bersama dengan Captain Zainal. So Captain Zainal, cakap sikit lah apa yang perlu kita persediaan kita ni untuk overland. Oh, tak perlu banyak-banyak lah. Hanya perlu ada hasrat untuk pergi. Tak perlu plan gila-gila, plan simple dan travel as it is. Mana dia kira harum saja. Kalau kita plan betul-betul, jadi dia punya kri kurang. Iaitu itu kurang. Okay. Dan juga macam Wak cakap, santai lagi lo. Dia ada dua. Satu, kita hanya nak driving saja, travelling saja, dari point A ke point B ke C ke D. Ataupun kita nak explore. Driving dengan explore. Explore maksudnya kita tinggal lama kat satu tempat, Pakistan satu bulan, Iran satu bulan. Jadi kita santai saja. Sebab kalau kita driving saja, kita tak nampak apa-apa. Kita akan hanya nampak bandar besar, jalan raya dan sebagainya. So, jadi kalau kita nak buat overland ni, biar masa tu ada panjang sikit. Dan of course belanja tu agak tinggi. Tetapi kepuasan tu ada. Itu dia punya objektif untuk buat apa ni, overland. Yeah. Okay. Itu je, Man. Okay, terima kasih, Cap. Terima kasih juga pada, yeah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi kepada Wak Kamsul atas apa, dan terima kasih kepada semua yang bersama kita pada hari ini. Ramai yang bersama kita, lebih kurang 40 orang. Alhamdulillah. Dan saya tengok dekat Facebook page pun ramai juga yang masuk. Alhamdulillah. Dan insyaAllah minggu depan, kalaupun kita tak dapat dengan Cap, kita ada seorang ni. Tuan Haji Zainal, Tuan Haji Jamalul Live di UK. So insyaAllah kita akan cuba dapatkan juga mereka. Okay, Cap, jangan lupa, Cap, minggu depan, insyaAllah. Okay, kepada semua, kita jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh, kalau jalan apa tujuan? Nak ni overland.